Oke, welcome to channel Bang Gabe 86. Oke guys, hari ini aku mau unboxing perlengkapan bayi. Nih, baru datang nih dari Shopee. Kotaknya langsung Shopee gitu ya. Oke guys, langsung aja ya. Sebelumnya yang suka dengan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan semua bisa tahu video-video selanjutnya. Untuk review selanjutnya juga kami mau review juga, habis unboxing ini kami juga mau review perlengkapan bayi semuanya, jadi lengkap lah gitu. Oke, langsung aja guys, kita buka. Seneng kayak aja nih. Kita buka dulu bagian plastiknya dulu. Langsung aja yang pertama. Ini apa itu? Cotton ball. Merek apa ini? Relialie. Bisa lihat mana? Oh ini ya, kian Relia. Cotton ball. Oke. Untuk pop. Pop ini ya? Oh ya. Untuk pop. Untuk pop ya. Terus selanjutnya ini perla. Kecil. Sudah nih. Di rumah kan ada yang besar. Oh, di rumah ada gede. Ini untuk kasur. Untuk di kasur. Kasur gini ya. Itu kan ada kasur dia. Oh, ada kasur. Perla gitu. Mereknya enggak ada. Polos. Oke, selanjutnya lagi. Ini lembut banget nih. Kira-kira apa nih? Wow. Kalau aku tebak sih ini habis mandi ya, atau selimut ya kan? Oh ya, selimut. Gimana bentuknya? Selimut topi. Selimut topi guys. Ini apa, gajah ya? Lucu ya, lembut banget. Nih mereknya. Kolaku. Selimut tidur nih ya. Yang pertama udah kita buka, plastik yang pertama. Ini plastik pertama. Terus yang kedua, nih, itu ada kotak Shopee-nya nih. Dikira-kira sembuh. Oke, langsung aja guys, kita buka. Packingnya keren banget guys, di packing satu-satu ini. Nih, satu-satu pakai apa nih? Bubble wrap. Oh, di sini juga guys dikasih catatannya juga, nama-nama produknya. Nama produk pertama Pigeon Baby Powder. Powder chamomile 200 gram. Oke, langsung aja kita buka deh. Shopee. Jadi kalau belanja di Shopee sih nggak meragukan lagi ya, soalnya packingnya memang rapi banget ya, mendekatkan bab. Kotaknya Pigeon. Oke, gimana? Gak bisa ya? Bisa.
Enggak, aku kirain kecil kotaknya. Oh, kotaknya. Oke, selanjutnya ini, guys. Apa nih? Oh, disegel, guys. Baby powder. Ini baby powder. Ini bedak, ya? Powder merek apa nih? Oh, sama ya. Satu merek semua, guys. Oh, keren, keren. Ini satu produk semua. Nah, produk 3. 200 gram. Selanjutnya, oh ini berat nih, gede. Sayang. Baby wash. Oh ini sabun ya? Sampo plus sabun. Oh pigian juga sama. Ini yang berapa mili ya? Oh yang 700 mili. Pantas berapa? Oh jadi satu dus ini isinya cuma 3. 3. Ini 3 cuma guys. Nah, packingannya luar biasa. Di bawahnya dibuat lagi bantalan balon gitu. Jadi benturannya nggak akan ngerusak barang yang udah dikirim sampai ke tempat. Oke, mantap Shopee. Katanya ada paket yang baru datang itu kan? Ya. Oh iya, aduh, ini ada baru datang lagi guys nih, paket dari Shopee juga. Nah, kita singkirin dulu lah. Oke, ini paket yang baru aja datang, baru datang. Top brand Haki Gepeng. Yang Gepeng. Ini guys, dalamnya Gepeng gitu. Empengnya gitu Gepeng bentuknya. Udah BPA. BPA free. Oke, selanjutnya. Ini kayaknya enggak cuma satu, guys. Woi, ada dua. Tapi bentuknya beda-beda. Mili. Ini ada milinya ya. Ini bagian menunya. Produk Haki juga ini. Haki. Ini mirip, sama. Jadi sama aja ini. Ini kayaknya lebih besar. Keren. Haki juga, baby Haki. Baby Huki ya. Iya, baby Huki ini bukan Haki. Jadi satu set. Oke, mungkin sampai situ aja unboxing kita untuk perlengkapan bayinya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan review langsung barang-barang perlengkapan bayinya. Jadi di video selanjutnya pasti lengkap semua, dari mulai baju, perlengkapan mandi, untuk minum segala macam, lengkap lah. Ya pokoknya ikuti aja video ini biar kita tahu untuk video selanjutnya. Oh iya.